Laporan Ketua Regu dan Ketua Sangga kepada Pradana. Mari maju! Jalan! Hei. Salam Pramuka. Salam. Yang terhormat Kamabicap 3307 Raja Ampat. Yang terhormat Kakwarcap 3307 Raja Ampat. Yang terhormat kakak-kakak pembina sekalian serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti upacara hari ulang tahun Baden Powell yang ke-165. Pada kesempatan ini, kami panitia menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kendala yang kami alami, baik dari finansial maupun kondisi alam. Karena seharusnya upacara ini dilaksanakan kemarin bertepatan dengan hari HUT-nya, tetapi cuaca yang tidak bersahabat mengakibatkan upacara ini harus
ditunda ke hari ini. Adapun yang dapat dilaporkan adalah 1. Nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah perkemahan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Baden Powell yang ke-165. Waktu dan tempat. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 21 Februari sampai 25 Februari 2022 dan bertempat di Pantai WTC. Tema dan subtema. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Dengan subtema Jayalah Indonesiaku, Jayalah Pramuka. Bentuk-bentuk kegiatan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam perkemahan kali ini terdiri atas 2, yaitu dalam bentuk lomba dan dalam bentuk non-lomba. Dalam bentuk lomba terdiri dari 1. Peraturan baris berbaris, 2. Pioneering, 3. Masakan non-beras, 4. Kebersihan tenda, dan 5. Berupa hiburan, yaitu lomba balapan bakiak. Sedangkan kegiatan non-lomba yang akan dilaksanakan adalah 1. Bakti masyarakat atau bakti sosial. 2. Penyuluhan Kamtibmas. 3. Sosialisasi tanggap bencana. 4. Hiking. 5. Penghijauan. 6. Penyuluhan bela negara. Dan 7. Adalah pentas seni. Peserta yang mengikuti kegiatan HUT Baden Powell tahun 2022 ini terdiri dari 3 gudeg penggalang putra dengan jumlah 30 orang, 3 gudeg penggalang putri dengan jumlah 30 orang, 5 gudeg penegak putra dengan jumlah 50 orang, 5 gudeg penegak putri dengan jumlah 50 orang, serta didampingi oleh 16 orang pembina pendamping. Selain itu, ada gudeg-gudeg yang mengirim regunya yang tidak masuk dalam, tidak dapat diikutkan dalam kegiatan lomba, tapi mereka adalah tim pendamping atau tim pendukung. Ini dimaksudkan agar mereka pun dapat pada akhirnya nanti mentalnya terbina untuk dapat mengabdikan dirinya pada masyarakat di sekitar mereka. Perlu diketahui bahwa berkaitan dengan cuaca, sebenarnya kami ada kedatangan tamu satu dari Kepulauan Ayau, yaitu SMP Negeri 24. Tetapi sampai hari ini, angkutan kapal, angkutan laut yang mereka ikuti masih karam di Dorekar, sehingga mereka batal untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pramuka. Salam. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan Pradana kepada pembina upacara. Lapor, upacara kita dimulai. Siap, lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengucapan Dasa Dharma. Yuk. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiak, yang sopan dan kesatria, empat, patuh dan suka bermusyawara, lima, bela, menolong dan sabar, enam, rajin, terampil dan gembira, tujuh, hemat, cermat dan bersahaja, delapan, disiplin, berani dan setia, sembilan, tanggung jawab dan dapat dipercaya, sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ucapan Dasa Dharma telah selesai. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Sebelum saya membacakan sambutan utama bicara dalam hal ini Pak Bupati, perlu saya menginformasikan kepada kita semua bahwa beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini karena lagi ada kegiatan Zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Begitu juga dengan Kak Kuarcap ya, beliau kondisinya kurang sehat, sehingga sama ya, beliau tidak bisa hadir pada sore hari ini. Baik, sehingga beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kita semua, karena tidak bisa sama-sama dengan kita pada sore hari ini. Baik, perkenankanlah saya untuk membacakan sambutan Mabicap dalam hal ini Bupati Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Salam. Yang saya hormati Polres Raja Ampat Kota Mewakili, yang saya hormati dan Ramir Dandim Raja Ampat atau yang mewakili, serta kakak-kakak pembina sekalian yang apa mengurangi rasa hormat saya yang saya tidak tersebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenaannya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat diberi kesehatan kekuatan untuk hadir bersama-sama pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama mengikuti peringatan hari ulang tahun Baden Powell yang ke-165 sekaligus kegiatan perkemahan. Baik,
kakak pimpinan dan adik-adik pramuka yang saya cintai dan saya banggakan. Semangat kepanduan yang digelorakan oleh Lord Baden-Powell 165 tahun yang lalu, yang pada awalnya hanya diikuti oleh 20 orang, anak-anak dan remaja. Tentu dari sisi kuantitas, jumlah angka yang sangat sedikit untuk mampu membuat perubahan. Namun karena dilandasi semangat fitrah manusia yang diterima secara universal, seperti cinta lingkungan menjadi pribadi yang memperjuangkan nilai-nilai luhur, penghormatan serta kasih sayang terhadap sesama, terbukti mampu menebus ruang dan waktu sehingga nilai-nilai kepramukaan yang telah digelorakan oleh Bapak Pandu Dunia tersebut hingga kini. Baden-Powell Day yang saat ini kita isi dengan kegiatan perkemahan kuartir cabang 3307 di Pantai WTC tentu diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pembentukan karakter yang tangguh bagi para generasi muda yang terlibat pada hari ini, tapi juga mampu memupuk kepribadian yang kuat, peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan alamnya, sehingga akan terbentuk karakter yang penuh empati, selalu siap menolong terhadap sesama, sosok pribadi yang diperlukan dalam masyarakat, terutama dalam masa pandemi saat ini. Sungguh sangat disayangkan bahwa di dunia yang semakin modern ini, kita justru melihat semakin banyak kekerasan, baik fisik maupun verbal di dunia maya. Unsur kebencian, atau hoak, sikap tidak saling menghormati, bahkan kepada para pemimpin negara kita. Semakin kesini semakin menjadi-jadi. Hal ini belum termasuk kian maraknya kenakalan remaja. Terjadinya peningkatan kriminalitas, termasuk pornografi serta penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang. Menyikapi hal tersebut, gerakan pramuka harus terus menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hal-hal negatif semacam itu. Para anggota pramuka sejak usia dini harus dididik untuk menjauhi kriminalitas, pornografi, narkotika, dan obat-obat terlarang. Para pembina dan para peserta kegiatan perkemahan yang saya cintai dan saya banggakan. Selain itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua, mari mengikuti jejak Baden-Powell dalam membantu menciptakan dunia lebih baik, yaitu dengan ikut serta membantu menanggulangi pandemi COVID-19 beserta varian-variannya. Cara yang tepat dapat dilakukan antara lain, patuh pada protokol kesehatan, kapan dan dimanapun berada, mendukung gerakan vaksinasi di tingkat pelajar, berempati dan simpati kepada mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Semoga setiap upaya yang kita lakukan bagi kaum muda, para pandu-pandu muda senantiasa mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat memperingati Hari HUT Baden-Powell. Para pembina dan para peserta kegiatan perkemahan yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan perkemahan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang 3307 Raja Ampat pada hari ini, Selasa 20 Februari 2022 di Pantai WTC secara resmi dibuka. Tepuk pramuka. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pramuka. Salam. Bupati Raja Ampat, chapter tanda Abdul Faris Umlati, SE. Thank you.
doa dan izinkan saya memimpin menurut ajaran agama Kristen Protestan, dan kakak-kakak dapat mengikuti sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami keluarga besar untuk melakukan kegiatan kami yang sudah kami lakukan mulai tanggal 21 sampai nanti akan berakhir pada tanggal 25 Februari ini. Tuhan, kami merayakan hari ulang tahun Bapak Pandu Sedunia Golden Power yang ke-165 tahun. Bersamaan dengan ini juga kami melaksanakan perkemahan bagi penggalang dan penegak di Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih Tuhan karena kegiatan kami boleh berjalan dengan baik mulai tanggal 21 sampai hari ini, dan kami percaya akan terus berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Kami peralaskan semua kegiatan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Siap, istirahatkan. Pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dua kali tepuk pramuka. Yang nanti akan dipotong bersama-sama. Dua kali tepuk pramuka. Kakak kuarcap akan menyuap kue kepada kakak pembina atau yang mewakili. Oh, ketua panitia kakak Yudi. Kakak Yudi, ya. Mewakili seluruh kakak pembina di Kabupaten Raja Ampat. Jadi saya yang suap Yudi. Iya kakak. Oh, itu.
Terima kasih. Sudah ada tulis, ya. Jadi baju juga ini, Yudi punya baju ini. Baju kecil. Apa izin tahan? Tidak afdol kalau kakak pembina putra saja, jadi harus putri lagi. Mungkin diwakili oleh kakak Bon. Kakak Bon sebagai sama Bigus SMK Bukit Zaitun. Kompetan. Guru deh, ibu guru. Masih ada satu lagi. Mewakili Saka Wirakartika. Bapak Dandim atau yang mewakili? Penggalang putra dua orang. Ya. Satu orang penggalang dan penegak. Putri satu, putra satu. Satu penggalang, satu penegak. Putra satu. Satu putri, satu putri. Satu putri. Penegak putra satu. Sama teh yang jauh. Penegak. Ya itu tadi yang penggalang satu. Penggalang putri. Sini. Sama saja. Yang penggalang putra. Ya, terima kasih. Adik-adik bisa kembali ke tempat. Ya, yang terakhir adalah foto bersama. Depan. Yang terakhir. Sekali lagi.